di depannya yang sering ngulang. Oh. Iya. Nah, juga coba keluar. Ini yang hilang. Pertama. Ini dah. Ini dah lagi nih ada nih. Karena keretanya digembok ya? Digembok. Minta tolong ya pada warga kalau yang melihat, mohon bantuannya. Ini nih guys, ini yang di ekor buah. Pagi tadi orang tua saya yang bawa keretanya itu ke Masjid Al-Qoniti di Jalan Sikambing. Kejadian itu sekitar jam 5.16 dilihat dari rekaman CCTV. Setelah selesai sholat, motornya hilang. Ternyata dilihat dari CCTV yang hilang itu dua motor, nggak cuma punya saya. Ada lagi satu punya jamaah lain. Yang hilang itu kereta saya Honda Scoopy warna hitam merah, platnya 5817 ADG. Kalau dari rekaman CCTV kelihatan pelakunya itu ada dua orang, tapi kalau dari saksi mata katanya pelakunya ada tiga orang, yang satu menunggu di luar. Itu menurut saksi mata kak, orang itu bawa sepeda motor juga? Bawa sepeda motor warna putih, cuman samar-samar, ada yang bilang motornya Beat, ada yang bilang nggak lihat motornya apa, tapi yang jelas motornya warna terang. Itu kak udah buat laporan kak ke? Udah buat laporan tadi selesai dari orang polisi Medan Barunya datang ke TKP, kita langsung buat laporan juga ke Polsek Medan Baru.